Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Capo Jim. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang di Capo Jim. Guys, jangan lupa like, share, komen dan subscribe-nya terlebih dahulu ya guys ya. Saya lihat di analitik ya. Jadi kita bisa lihat di dashboard dan analitik juga bahwasannya teman-teman yang subscribe ini sedikit banget ya guys ya yang nonton. Jadi yang subscribe nyalakan loncengnya, jangan sampai nggak nyalakan, supaya apa, ketika saya upload video baru teman-teman bisa langsung dapat notifikasinya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kita akan melihat beberapa tempat di Terengganu ya guys ya. Khususnya ini memang konten-konten yang dikirimkan oleh teman-teman sekalian yang ada di Instagram. Jadi teman-teman kirim kepada saya lalu saya react seperti itu. Dan khusus di video kali ini spesial untuk orang-orang Terengganu nih guys ya. Oh, kayaknya gitu. Jadi buat teman-teman semua yang dari Malaysia tapi belum pernah melihat hal-hal yang bagus, hal-hal yang unik di Terengganu, jadi job kita layan video kali ini ya guys ya. Dan buat teman-teman semua yang ingin berlibur ke Terengganu, teman-teman juga bisa lihat video ini. Karena kenapa, ini sangat-sangat bagus sekali, sangat-sangat menarik ketika kita akan melihat hal-hal yang gitu ya guys ya, yang spesial yang ada di sana guys ya. Oke, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya guys. Let's go. Saya mau kenal dah surau ni. Dah kenal? Wow. Mana aku kebo? Ini adalah Surau Buloh Kuala Nerus yang baru dirasmikan bulan 2 baru ni. Surau ni diberi nama Surau Buloh sebab memang hampir keseluruhan binaan surau ni dibuat daripada buloh. Daripada awning dia, atap, tiang, semua dia buat daripada buloh. Apakah awet ya guys ya kayak gini nih guys ya? Takutnya malah rusak gitu kalau kehujanan ya guys ya. Cepat rusaknya gitu kan. Buang-buang nanti kan. Ini yang berterah dah ketuk. Tapi cantik betul. Lebih 3,000 batang buluh digunakan untuk buat sebiji surau ni. Antaranya spesies buluh betung, semantan, madu dan berang. Lepas tu ada lagi beberapa spesies buluh lain dalam kategori landscape. Surau ni terbuka je kalau siapa-siapa nak mari. Nak mari semayang ke, nak mari ambil gambar saja ke. Lokasi dia di Kampung Banggol Tiang Kulat, Kuala Nerus. Nak senang belakang Maiden Kubadok tu. Kalau tengok dari luar, surau ni ada macam bentuk sesuatu. Saya mahu tahu tak benda? Cek komen sikit. Oke, klasik molek surau ni kan, kampung semo ada doh. Ah, siapa arsiteknya? Macam bentuk penyu. Ah, iya ke? Cantik unik. Ah, karena satu-satunya di dunia. Oh iya juga sih guys ya. Mantap sih guys. Wow, keren sih guys ya surau-nya ni. Keren arsiteknya guys. Mesra, ikhlas dan berbakti. Moto okay. Jabatan Penjara Malaysia. Ha, meh aku kabur. Sekmu pernah dengar dok moto aku sebut tadi? Kenapa apa sibuk cakap pasal si penjara ni sekmu ni? Kan akaun TikTok ni untuk berbicara pasal apa je yang berkaitan dengan Terengganu kan? Ha, ni lah yang aku nak cerita ni. Kat Terengganu ni ada dua buah penjara. Yang pertama dan yang terawal sekali ialah Penjara Marang. Penjara ni berada dalam daerah Marang. Lebih kurang 11 km dari Bandar Marang dan 33 km dari Bandar Kuala Terengganu. Penjara Marang ni dibuka pada tarikh 17 hari bulan April 1987 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada waktu tu, iaitu Tun Dr. Mahathir. Yang uniknya pasal penjara ni, ia dibina sendiri dengan keringat para banduang dan diselia oleh kaki tangan penjara. Aktiviti pemulihannya terdiri daripada aktiviti vocational, projek usaha sama dan juga projek khidmat batik. Nombor 2, Penjara Durung. Boleh kata Penjara Durung ni masih baru sebab siap dibina pada 15 September 2011. Sebabkan baru jugalah Penjara Durung ni canggih. Ada anti-crime fence dan juga sistem keselamatan elektrik yang siap pakai CCTV lagi. Dalam tempoh hukuman, semua banduan ni akan diberikan pendidikan agama dan latihan vocational dan lain-lain kemahiran supaya mereka ni jadi insan yang berkualiti tinggi. Ha, Sekmu? Sekmu tahu dah apa nama panggilan warden kalau kat dalam penjara? Komen sikit. Okey. Dan ini adalah penjara ternyata yang ada di Malaysia ya. Di Terengganu ya guys ya. Dan kita boleh tengok macam mana istilahnya penjara itu. Dan kalau kita tengok ada istilahnya pengajaran-pengajaran pertanian, terus menjahit tadi ya kan. Dan juga mungkin ada beberapa tes-tes kesehatan. Dan itu sangat-sangat bagus sekali ya guys ya. Kita boleh tengok. Tapi jangan sampai kita itu masuk ke penjara guys. Jangan. Amit-amit ya guys ya.
Okey, lanjut. Penjaruh mahkamah kat Terengganu. Eh, aku kabur. Sebelum tahun 1920 lagi, dah wujudnya mahkamah kat negeri Terengganu ni. Masa tu pengurusan mahkamah Kuala Terengganu terletak di pekarangan Istana Maziah. Akhir tahun 1920, sebuah bangunan kayu dibina di jalan pejabat hampiran bangunan Wisma Darul Iman sekarang untuk mendirikan bangunan mahkamah. Tahun 1965, mahkamah pindah ke bangunan baru di Jalan Sultan Ismail. Bangunan baru ni ada dua tingkat dan terdiri daripada Dewan Bicara untuk Mahkamah Tinggi dan satu lagi Dewan Bicara untuk Mahkamah Seksyen dan Majlis. Awal tahun 80-an, bangunan Jalan Sultan Ismail ni dah mula retak teruk. Dan tahun 1983, akhirnya diisytiharkan tak selamat untuk digunakan. Sekali lagi, berpindah ke bangunan kayu di Jalan Sultan Omar. Disebabkan mahkamah baru lewat siap, terpaksa guna bangunan ni sampai 12 tahun. Akhir sekali dari tahun 1995 sampai sekarang, bangunan mahkamah baru di Jalan Sultan Muhammad. Perpindahan ke mahkamah baru ni dibuat secara berperingkat supaya tak mengganggu kes yang dah ditetapkan. Kalau saya nak tahu, awal tahun 40-an dulu lagi Terengganu kekurangan peguam. Jadi waktu tu penulis petisi yang tak berkelulusan undang-undang yang dikenali sebagai pleader ni dilantik untuk kendalikan kes-kes di Mahkamah Kuala Terengganu. Dia ada enam pleader dan penulis 1983 untuk benarkan para pleader ni amalkan undang-undang. Zaman dulu peguam atau magistrate ni memang menantu idaman. Kalau tak, takkanlah Nyonya Mansur tanya macam ni bila Sabriah cakap nak kahwin dengan Kasih Selamat. Siapa dia Kasih Selamat? Lawyer? Magistrate? Ada ke Sekmo dulu yang cita-cita nak jadi peguam? Macam mana? Dah tercapai ke? Cik komen sikit Sekmo. Sekmo pernah mari dah pergi rumah ni? Dah pernah? Wah. Apa khabar? Ini adalah rumah warisan Haji Su yang terletak di Kampung Losong, Kuala Terengganu. Rumah ni terdiri daripada dua buah rumah yang berbentuk limas Belanda dan bujang berpeleh berkembar tiga. Minta maaf kalau salah sebut. Rumah ni dijaga oleh Lembaga Muzium Negeri Terengganu disebabkan keunikan seni bina dia dan kepentingan sejarah tempatan. Betul. Jadi rumah ni dijadikan satu tempat menarik untuk pelancong luar bila mari jalan ke Terengganu. Untuk orang yang duduk di sekitar Kuala Terengganu ataupun Losong ni pula, bukan setakat mari nak tengok sejarah je. Ramai juga yang mari untuk bergambar. Contohnya nak bergambar masa hari raya ke. Sebab kawasan rumah ni dengan dalam rumah ni memang banyak pot untuk bergambar. Dalam rumah ni pula ada macam-macam barang-barang lama macam TV lama, kamera lama, macam-macam lah barang-barang lama yang kita memang dah jumpa dah sekarang ni. Susun atur ataupun deko dalam rumah ni pun dia buat comel. Simple. Waduh. Sambil mengekalkan konsep rumah lama tu. Betul, tapi comel dia buat. Susun kemah je. Jadi banyak angle kita boleh ambil gambar. Tepi tingkap boleh, kat ruang tamu boleh, duduk atas kerusi boleh, depan TV pun boleh. Rumah ni buka setiap hari kecuali hari Jumaat, pukul 9 pagi hingga pukul 5 petang. Siapa pernah mari dah sini? Check comment sini. Cantik. Siapa pernah mari dah pergi rumah ni? Jadi saya baru pertama tahu nih guys ya, ada rumah seperti ini, rumah warisan Haji Su, pot bergambar hari raya. Pantas saja di masa-masa hari raya tu ada saya tengok macam gambar-gambar macam ni ya kan, rumah-rumah macam ni kan. Ternyata di sini ya guys, ini rumah warisan Haji Su. Wow. Terbaik guys, mantap. Saya mau tahu tak lagi pasal Kampung Budaya Terengganu ni? Tak tahu. Meh nak khabar. Dekat Kampung Budaya Terengganu ni, dia buat macam-macam pameran ataupun demonstrasi berkenaan dengan sejarah negeri Terengganu. Harga tiket untuk masuk boleh kata murah dah. Lagi murah daripada harga... Murah banget. Dewasa RM5 ya. RM2. Terus warga emas 60 ke atas percuma. Orang kurang upaya percuma. Oh my god. Banyak kita beli dekat food festival baru ni. Murah sangat. Galeri ni ditunjuk pasal sejarah pelayaran dunia. Macam-macam lah ditunjuk alat-alat yang guna zaman dulu. Pakaian-pakaian tradisional yang dipakai oleh nakoda kapal, awak-awak. Dan dia ada cerita juga sejarah sikit pasal ferry Losong, ferry Marang. Hak ni budak-budak zaman 2000 memang dok dang lah tengok. Hak ni dekat rumah nelayan ditunjuk goreng kepuk guna pasir. Bolehlah kita rasa, bukan rasa pasir, rasa kepuk tu. Bolehlah tengok suasana rumah-rumah nelayan zaman dulu. Wah, ini enak banget ya guys ya. Kembali ke masa lalu gitu ya guys. Maksudnya bernostalgia ria gitu ya guys ya. Dengan adanya istilahnya fasilitas-fasilitas ataupun bisa dikatakan rumah budaya ini, adat ya, budaya dan juga adat. Jadi kita bisa melihat bagaimana orang-orang dahulu apa yang dipakai gitu ya guys ya. Lepas tu dia ada museum terbuka perahu. Waduh, ada perahunya juga. Barulah dia ada lebih kurang 18 jenis perahu. Kita boleh tengok sini. Bolehlah tengok bijaknya orang dulu buat perahu. Daripada sebatang pokok ia jah-jah jadi perahu. Ni pula ambil masuk dekat rumah tela. Ia ada demonstrasi seni telepuk dengan busana tradisional. Wah, ini kayak rumah-rumah manten kayak gitu. Inilah orang panggil seni telepuk. Mesti saya muda perlu tengok. Mula-mula dia ambil gam. Gam ni diguna Arabic gam. Diletak atas tangan dia. Lepas tu dia tekak dengan kayu yang okey dah tu corak dia. Lepas tu kayu dia tekan kuat atas kain. Lepas tu dia ambil kertas emas ni. Dia letak atas bekas gam tadi. Bila dah lekat. Oh macam. Tu cara buatnya. Molek, dia tekan molek dah. Dia sapulah hak lebih-lebih tu. Jadi tinggal corak-corak.
Ya Allah, baru tahu guys cara buatnya begitu ternyata. Mungkin sampai sekarang ini masih dipakai ya untuk apa namanya corak-corak comel macam ni ya guys. Ya. Dekat molek. Dekat rumah tela ni juga dia bagi kita tengah pakaian-pakaian tradisional zaman dulu. Boleh ya tak? Ya Allah, best sangatlah. Ni buat kamborok. Ada banyak lagi benda-benda tradisional ataupun benda-benda sejarah yang ditunjuk. Ya Allah, ini banget apa namanya tu? Tunjukkan dekat kampung budaya Terengganu ni. Senang cerita siapa hok memang berasal pasal sejarah. Saya mau tahu dah lagi pasal. Weh ya Allah, kampung budaya Terengganu selamat datang. Weh, nak sangatlah pergi kat sana guys. Nak review tu, nak tengoklah apa-apa yang ada kat sana macam tu ya guys. Wow, jadi di video kali ini sangat-sangat bagus sekali ya guys ya. Kita bisa melihat bagaimana yang ada di Terengganu sana. Ternyata Terengganu itu bukan hanya istilahnya kota biasa, yang banyak di dalamnya itu apa ya guys ya, banyak-banyak sejarah juga, banyak tamadun Islam dan juga istilahnya kampung budaya, dan juga ada surau yang best sangat macam itu, serta istilahnya tatanan-tatanan kotanya yang sangat-sangat bagus sekali. Wow, keren sih guys ya. Mungkin ini jadi salah satu tempat yang perlu kita apa namanya siapkan juga untuk pergi ke sana, seperti itu ya guys ya. Wih, mantap banget. Doakan guys, semoga saya bisa ke sana secepatnya guys. Insyaallah dapat rezeki yang banyak, insyaallah kita boleh pergi ke sana ya. Kita doakan ya. Makanya share-share terus videonya supaya ya, supaya channel ini bisa berkembang lebih bagus lagi ya guys ya. Oke, itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.